Hello, welcome back with me and this Fuso HD125PS cold diesel whatever and we are the Earth. Guys, jadi ini gue agak ngerti truk dan biasanya ini Alvin, cuman berhubung Alvinnya nggak bisa, jadi gue nih. Jadi ini ada Canter yang kita udah bawain body kita tadi pakai Karko bro, si Itit namanya, Irit Gesit Itit, yoi. Jadi kita udah turunin semua body kita. Nah, body kita apa aja? Pertama tuh kalian dapat grill bawah, terus bumper belakang, bumper ganti ya. Jadi ini istilahnya slenos. Si truknya tuh slenos, jadi si lampu tuh pindah ke bawah sini nanti dibalik. Terus kalian juga dapat grill atas ya, nantinya ngegantiin sini nih. Nah, gini. Terus dapat juga delete headlamp namanya. Delete headlamp. Nah. Jadi gini nanti. Cakep. Oke, jadi ini salah satu project dari Earth Cyber juga. Jadi namanya Cyber Truck. Ya, ngomong-ngomong towing kemana ya, Kak ya? Towing kita kemana ya? Towing ada towing. Nanti kita towing ya. Towing. Kita cobain truk bawa towing. Bah, towing bawa truk nanti. Jadi Cyber naik Cyber gitu. Mereka beranak nanti ya kan? Oke, jadi ini kita mau buktiin ke kalian body kitnya itu plug and play alias PNP alias tinggal colok, tinggal pasang. Jadi ini kita mau copotin dulu bumper ya. Oke. Jadi ini kita pakai truk baru spesial buat Earth Cyber body kit Canter. Belum dapet tuh namanya. Apalah Win namanya Win. Oke, jadi ini buat cara pasangnya juga kalian nanti lepasin dulu semua nih, lampu, grill, terus bumper bawah tuh lepas semua. Dan ini kalian gak usah takut buat kirim-kirim, pakai Karimun aja muat. Apalagi kirim-kirim gampang banget gitu. Oke, jadi mungkin sambil nunggu, nanti gue update lagi. Nanti kita lihat pas dipasangnya aja. Ini nanti dilepasin dulu, mungkin kalian lihat tes-tesnya dulu segala macam. Dan gue mau buktiin langsung, pokoknya ini body kit fit right away gitu guys. Oke, ditunggu pemasangannya ya. Dah. Ya, posisi bumpernya, grillnya nanti soon bakal lebih rapet ya. Jadi ini sementara gue masih ganjel kayu dulu di base bar di depan. Jadi kemarin kita belum cetak itu adalah dudukan bumper standar yang ini nih. Oh my god. Jadi dia untuk bumper kan dia diem, sedangkan kalau si cabinnya itu dinaikin buat kita service engine ya, si bumper tuh kita harus ukur juga untuk posisi cabinnya itu maju ke depan. Jadi tadi gue udah melajarin di sini. Kebetulan ada lagi mobil yang belum diganti. Nah, untuk bumper itu emang posisinya dia ada 4 jari dari lampu dan dari grill itu 3 jari. Jadi jarak minimal kita dari bumper ke cabin itu 3 jari. Nah, maka dari itu gue mau cetak dulu dudukan standar ya. Dan nanti kita pasin 3 jari dari grill. Jadi nanti naik lagi dan di samping ini kita bikin semacam side skirt di bawah footstep nanti di sini.
Tapi setelah posisinya udah perfect fit, jadi kita tinggal rubah dudukan aja. Untuk cetakan bumpernya, semua proporsi bumpernya tuh udah bener. Tinggal kita rapiin lagi di sebelah sini dikit nih. Jadi ini memang gunanya dari test fitting ya guys. Jadi sebelum bumper nyampe ke kalian, kita bener-bener pastiin dulu semuanya perfect fit, baru kalian beli gitu. Nah tapi untuk bentuknya sendiri sih nanti begini. Jadi lampu itu di bawah. Jadi kalau kalian lihat-lihat gaya-gaya Porsche, gaya-gaya Fair Lady yang baru tuh, itu emang ada namanya slenos kayak gini. Jadi si bagian muka mobil tuh slen gitu. Dia apa? Rata ya, nggak ada lampu, nggak ada apa, dia rata semua. Dan ini nanti sewarna body semua. Jadi kayak Cybertruck, pokoknya udah jadi Cybertruck. Itu diambil dari situ inspirasinya, dimasukin ke Canter HD 125 PS. Gitu. Jadi nanti udah semua. Dan ini cabin udah bisa naik turun. Tadi kita udah ukur semua dengan posisi, kalau cetakannya udah diambil dari dudukan standar, itu nanti ini naik. Jadi ini udah aman banget. Dan sekarang Hilang standar. Aman banget karena ya ini 5 jari lebih. Nanti kita ukur 3 jari, nanti kita sentiin dulu itu. Nanti kita ukur lagi semua, balik lagi ke sini dari Earth buat final adjustment-nya gitu. Jadi kalau udah final semua, baru kita bikin side skirt dan ready for sale for you guys lah pokoknya gitu. Jadi ini kita langsung ke journey, kita cetak besok. Udah langsung tempelin ke mobilnya, bikin perfect fit semua, cetak semua, bikin massal 1000 piece langsung buat kalian yang mau order. Jadi mau kembaran gitu bisa. Terus misalnya kalian, "Bang, kalau gue sekalian dong, pengennya nih segini biar mau truk gue jadi 2 ton, bisa. Jadi misalnya kalian truknya warna putih, ininya warna abu gitu ya, misalnya kayak ini Karimun nih, misalnya mau begini, bisa nih. Silver, bawahnya gunmetal, bisa. Jadi ini salah satu peranti juga ala modifikasi yang bisa bikin mobil kalian jadi 2 ton juga gitu. Jadi ini ya semua, semuka depan tuh kuning, bawahnya biru jadi spoon gitu, bisa. Merah jadi bawahnya ungu gitu, misalnya kalian jualan lipstick, bisa. Pokoknya ini benar-benar yang bisa bikin truk kalian tuh jadi personalisasi banget, dan kalian nggak bakal ketuker gitu kalau misalnya truk kalian bawa orang, truk gua tuh damn kok ngarah ke sono. Nah karena apa? Karena ini truknya udah eye catching banget, karena ya itu dari truk biasa langsung berubah total jadi kayak gini gitu. Padahal perubahannya tuh benar-benar nggak ada yang rubah, potong sasis, potong body itu nggak ada. Yang seperti biasa gue lakukan di mobil gue, misalnya gue mau berubah tuh kan pasti potong body gitu ya. Kalau ini nggak perlu sama sekali. Kalian tinggal lepas lampu depan, grill depan, bumper, pasang ini, that's it, langsung berubah total mobilnya guys. Jadi ini salah satu yang recommended banget buat kalian kalau kalian punya Colt Diesel HD 125 PS Musso, apapun lah namanya, gue nggak ngerti, Canter ya. Jadi kalian bisa langsung perfect fit banget, langsung berubah total. Diam, diam kau. Eta bang. Cut. Mana suara sih, suruh diam. Mana sih kagetan nih? Siapa ya nih ya? Oke, balik lagi guys, sorry ini tadi ada gangguan. Tapi itu salah satu bukti juga nih, grillnya, bumpernya kuat banget. Kita pakai Duraflex semua. Jadi itu tadi kebanting gitu aja, nggak ada retak sama sekali. Kuat banget. Ini lu injek-injek nggak apa-apa. Tapi ya jangan sih, kasihan. Tapi untuk bumpernya ini masih tahan banting dan dia lentur. Jadi buat yang takut gitu ya, misalnya gasruk atau apa, ini bumpernya lentur banget. Nah, maka dari itu kita nggak bikin dari plat, kita bikin dari Duraflex karena dia lentur. Dan untuk ground clearance, untuk bumper yang ini melorot aja tuh masih jauh banget. Jadi kalau gasruk, mabok kali supir ya kan. Soalnya ini buat segini tuh masih jauh. Kecuali memang off-road gitu nggak bisa ya. Tapi ya nggak mungkin juga nih truk dipakai off-road kan. Nggak mungkin banget karena bannya juga nggak mumpunin. Tapi untuk perjalanan normal di Indonesia, dan ya sebiasanya towing gimana, ini ground clearance pun masih aman banget. Memang lebih pendek dari standar, tapi belum terlalu ceper juga.
Jadi kalian jangan lihat dulu yang ini, karena ini posisi masih terlalu turun sekitar 3 jari dari yang bakal ditempel ya. Dan ini tuh masih jauh banget. Ini kucing masih bisa tiduran dua-duaan di bawah gitu. Jadi untuk ground clearance aman banget. Dan bentuk ini sih bagi gua benar-benar berubah banget dari fuso yang biasa ya, menjadi suatu terobosan baru lah gitu. Jadi gaya baru gitu ya. Jadi ini benar-benar kalau bagi gua udah jadi culture. Apalagi kalau kalian lihat truk-truk di Jepang, modifikasinya tuh gokil, ekstrim semua. Itu sampai nempel tanah. Kalau ini kita masih memikirkan fungsi, apalagi nanti yang mau beli pertama kali itu adalah mobil towing juga. Jadi nggak mungkin dong mobil towing ditowing karena ceper kan, gitu. Jadi buat kalian tunggu aja, seminggu lagi udah ready bumpernya. Ini tinggal kita bikin dudukan. Ini gunanya jadi fitting ulang sebelum dijual ya itu. Karena kemarin kita emang fitting, tapi kita lupa ini untuk dudukan kita nggak cetak kemarin. Kita langsung pasang semua udah perfect. Lampu jadi nanti kita pasang juga enak, karena kita udah nanti langsung satuin kayak gini. Ini kita belum satuin, yang ini udah kita satuin, kita dudukannya semua itu udah ready buat kalian semua. Jadi kalian tinggal nanti pasang, instruksinya juga ada. Jadi kalian gak usah ke bengkel, mau pasang sendiri juga bisa banget guys gitu. Oke, jadi ini produknya dari Earth Saber lagi, atau kalian boleh cek lagi tuh di Instagram di sini. Jadi ini adalah Saber Truck untuk Cold Diesel Fuso HD 125 PS Canter. Ini Canter bukan sih? Canter ya? Canter. Mantap. Kalau Panther itu Isuzu. Ini Canter. Jadi kalian bisa langsung, dan kita udah siapin juga buat truk lain. Kalau kalian mau langsung request aja ke bawah, komen, atau langsung dicek di Instagram kita tadi, tujuh Instagram itu. Dan jangan lupa juga subscribe, komen, dan like. Dan kita lagi ada promo gede-gedean di Earth Industry 11-11, itu apa? Langsung cek aja Instagramnya, oke? Okay? Jadi, today topic dulu. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys, dadah.